Masyarakat yang tergabung dalam organisasi Angkatan Muda Indonesia Bersatu pertanyakan hasil pemeriksaan inspektorat terhadap kinerja OPD di Kabupaten Karawang dan sejumlah instansi lainnya. Menurut Angkatan Muda Indonesia Bersatu, dinas yang seringkali melakukan pemeriksaan secara berkala itu tidak pernah mempublikasikan hasil pemeriksaan kepada masyarakat. Terlebih temuan dugaan korupsi yang terjadi di sejumlah instansi di Kabupaten Karawang tidak pernah ditemukan oleh inspektorat sendiri, melainkan oleh ormas LSM dan wartawan. Nah, kami sendiri mempertanyakan bagaimana ya kinerja inspektorat ini dalam kurun waktu sendiri, dalam kurun waktu tahun 2013, laporan dugaan korupsi ini di kejaksaan hanya dilakukan oleh ormas ataupun dilaporkan oleh ormas, LSM dan wartawan. Kami menduga bahwa inspektorat sendiri kurang sigap dalam masalah pemeriksaan, ataupun kami mencurigai jangan-jangan inspektorat ini hanya sebatas pemeriksaan. Idealnya inspektorat ini harus bisa publikasikan bagaimana itu hasil laporan itu sendiri, tidak pernah diketahui oleh masyarakat. Terkait hal itu, Agus Sundaryana menyanggah bahwa yang dikatakan oleh Iwan itu tidak benar, menyatakan tupoksi inspektorat itu bukan memeriksa kemudian melakukan penyelidikan, melainkan pemeriksaan yang dilakukan inspektorat adalah dalam rangka pembinaan agar instansi terkait dapat memperbaiki kinerjanya sampai benar-benar dapat melakukan pembangunan di daerah Kabupaten Karawang. Jadi intinya kalau kita itu tidak akan ada temuan karena mereka itu suruh memperbaiki. Nah, nanti pemeriksaan yang ada itu yaitu pembagian dari eksternal, yaitu dari BPKP, dari BPK, itu pada akhir tahun. Dan dia nanti akan merupakan mendapatkan temuan-temuan yang ditemukan oleh inspektorat kalau ditindaklanjuti merupakan temuan daripada pemeriksa intern. Biasanya kalau melakukan pemeriksaan itu suka ada penyimpangan dari OPEN? Ada saja kalau penyimpangan itu banyak. Cuman ya tadi, kita itu karena unsurnya lebih berat kepada pembinaan, disuruh memperbaiki, gitu. Pembinaannya berbentuk seperti apa, Pak? Pembinaannya itu berbentuk, ya tadi, misalnya ini mengeluarkan uang, ini kurang SK Bupati, SK Bupati segera buatkan, dia segera membuatkan dulu SK Bupati. Gitu. Jadi dugaan dari masyarakat itu sebetulnya salah ya, Pak ya? Salah. Iya. Jadi kita disamakan dengan kejaksaan, disamakan dengan ini. Jadi kita padahal kita tidak punya aparat penyidiknya. Jadi di Pilar TV melaporkan.